Tiga penjamret yang merampas telepon genggam milik seorang bocah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ditangkap polisi. Ketiga tersangka kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Ini merupakan detik-detik penjamretan ponsel seorang bocah. Kejadian ini berlangsung di Jalan Sehat 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tiga tersangka dengan santai mengambil ponsel sang anak dan langsung melarikan diri. Aksi penjamretan ini terekam kamera pemantau dan sempat viral di sosial media. Tak membutuhkan waktu lama, ketiga tersangka dapat diamankan Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu malam. Ketiga tersangka berinisial RN, MM, dan NG ditangkap di sebuah tempat pengisian bahan bakar umum di kawasan Puri Beta, Tangerang, Banten. Sebuah telepon genggam milik korban disita petugas sebagai barang bukti. Dari hasil sementara pemeriksaan, bahwa para pelaku ini memang bukan para pelaku yang sering melakukan. Niatnya, motifnya sementara ini, hasil pemeriksaan sementara adalah karena iseng. Jadi mereka sebenarnya tujuannya jalan aja, bermain-main bersama teman-temannya bertiga. Tetapi pada saat di jalan melihat ada anak kecil membawa handphone, nah mereka bertiga langsung ada niat untuk mengambil handphonenya korban tersebut. Penanganan kasus ini akan dilakukan secara khusus karena para tersangka masih di bawah umur. Ketiga tersangka kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan dan akan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian yang disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Denhelmi Sejangbati, iNews melaporkan.